Demo Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia Nusa Tenggara diwarnai kericuhan dengan aparat keamanan. Massa yang mencoba merangsek masuk ke kantor gubernur NTB dihadang petugas. Bentrokan pun tak terhindarkan. Massa mahasiswa mengaku kecewa lantaran tidak ditemui gubernur serta wakil. Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai pemblokiran jalan hingga membuat pengguna jalan marah. Para mahasiswa ini menuntut gubernur menuntaskan sejumlah permasalahan di NTB, mulai dari hunian korban gempa hingga program Zero Waste.